Welcome back YouTube my channel. Nah teman-teman, hari itu aku berantakan banget ya. Lihat. Tuh hari ini aku berantakan banget. Aku hari ini mau dandan dulu. Mau siap-siap mau jalan-jalan. Ini muka aku masih kusam banget. Masih kusam. Sekarang aku mau pakai krim dulu. Krim aku. Pakai toner bening is bening. Aku pakai bening. Cukupnya aja, aku pakainya tap-tap dikit aja. Ini aku pakai bening is yang acne. Aku udah hampir mau 2 bulan pakai. Mukaku udah alhamdulillah bersihan, bening sesuai dengan namanya. Terus aku pakai tonernya, sama tonernya toner acne, tapi aku kletek ininya ya, mereknya aku kletek karena iseng aja nggak ada kerjaan. Ini posisi di mes aku masih berantakan banget mesnya, sama shorty, muka aku sekarang masih berantakan banget. Terus aku pakai krim siangnya, day cream, sama mereknya acne juga. Tuh, ini aku pakai krim yang kedua aku dari bening. Jadi yang pertama itu udah habis, jadi ini baru pakai yang keduanya. Tapi alhamdulillah aku cocok banget karena muka aku agak bersihan. Dulu tuh muka aku agak hitam ya, jadi nggak bening gitu. Sekarang semenjak aku pakai bening, alhamdulillah mukanya agak bening banget. Flek-flek hitamnya juga mulai memudar. Tapi harus rajin dipakainya ya, teman-teman. Karena untuk membantu mencerahkan kulit wajah kalian. Satu paket tuh aku beli 1.700 ya. Ini rambutnya rentakan. Ini lagi libur kerja ya teman-teman. Hari ini tuh lagi libur kerja. Sebenarnya malas banget kemana-mana. Tapi aku harus keluar. Jadi untuk beli handbody. Karena handbodynya udah habis. Aku lagi belajar dandan. Seperti perempuan. Karena emang aku perempuan. Dulu tuh aku dandannya tuh cuman biasa aja gitu, nggak yang aneh-aneh, nggak pakai pensil alis, nggak pakai maskara, itu ya udah pakai krim udah gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai belajar dandan dikit-dikit, pelan-pelan gitu. Karena memang perempuan tuh harus bisa dandan ya. Dan rencananya tuh karena aku malas banget pakai pensil alis, rencana itu nanti kalau kapan-kapan kalau ada uang aku mau sulam. Kayaknya mungkin kalau disulam enak ya, jadi nggak pakai ribet-ribet kemana-mana harus pakai pensil alis. Terus juga mungkin kayak lihat teman-teman aku tuh alisnya pada rapi-rapi gitu. Thank you.
Sebenarnya aku punya ini ya, mas, apa kalender gitu, cuman karena susah pakai. Jadi aku pakai yang ada aja. Biasanya maskara. Perempuan tuh bener-bener ribet deh. Karena kalau mau cantik dia harus dandan. Enak kalau jadi cowok tuh dia jelek juga kayaknya laku deh. Bukan dapet cewek cantik. Kalau cewek tuh kalau jelek kayaknya yang cantik aja susah dapet. Susah cari cowok apalagi jelek kan. Jadi cewek itu cantik semuanya. Aku cuma dananya gitu-gitu aja sih, gak yang ribet-ribet banget. Yang penting mukanya bersih menurut aku mah. Karena aku kan nggak tonton aku kan biasanya pakai ini ya, pakai bedak, pakai foundation. Aku tuh nggak pakai. Aku pakainya krim aja yang karena makanya aku beli krim yang mahalan dikit karena biar muka aku tuh bening bersih. Jadi biar nggak perlu lagi pakai foundation, pakai bedak gitu. Usah, jadi nggak perlu. Oke, sekarang aku mau ganti baju dulu. Karena sekarang penampilan aku masih berantakan banget. Nah, ini baju aku. Ala kadarnya. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Rapi banget. Nah, sekarang aku tinggal sisir dikit-dikit aja. Pakai sisirnya tuh agak renggang ya teman-teman, karena biar rontoknya tuh, biar rambutnya tuh jatuhnya gak terlalu banyak, karena rontoknya tuh rontok banget. Aduh. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku hari ini, sampai ketemu di video aku berikutnya, bye.